Masjid Raya Syekh Zayed terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Masjid ini merupakan hibah dari pemerintah Persatuan Emirat Arab kepada negara Indonesia. Masjid yang bernuansa putih ini dirancang mirip aslinya dengan 4 menara penjulang, 1 kubah utama, dikelilingi kubah-kubah kecil dan ornamen bangunan khas Timur Tengah. Masjid Syekh Zayed di Solo dibangun 2 lantai dengan luas bangunan utama sekitar 8.000 meter persegi. Masjid tersebut dilengkapi ruang VIP, perpustakaan seluas 20 meter persegi, serta basement yang digunakan untuk tempat wudhu putra dan putri. Lantas, apa sih perbedaan antara Masjid Raya Syekh Zayed di Solo dengan yang ada di Dhabi, Uni Emirat Arab? Jadi untuk Syekh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi itu dibangun sejak 1996 dan selesai pada Desember 2007. Luas bangunan masjid ini 17.000 meter persegi ya teman-teman, atau 2 kali lipat dari luas bangunan Masjid Raya Syekh Zayed di Solo ini, yakni 8.400 meter persegi. Dengan luas seperti itu, tentunya kapasitas jemaah dari 2 masjid tersebut juga berbeda ya teman-teman, dan lebih luas yang di Abu Dhabi ya. Nah, ini adalah bagian dalam di masjid ini ya teman-teman. Masjid ini sangat keren sekali ya, dengan nuansa 2 negara, dari Arab dan juga dari Indonesia. Dari Indonesia pun di dalamnya terdapat gambar-gambar batik yang menghiasi dinding-dinding tembok masjid ini ya teman-teman. Wah, keren sekali ya. Nah, di sini adalah dinding yang diberi hiasan batik dan juga bertuliskan Asmaul Husna ya teman-teman. Keren sekali tentunya. Wah, gimana teman-teman? Pengen cepat-cepat ke sini kan? Eits, tapi ini belum dibuka ya teman-teman. Masih tahap pembangunan. Nah, kita coba ke sini lagi ya teman-teman. Wah, keren sekali ini ya. Ini hiasan dinding-dinding atau plafonnya ini berhiasan batik ya teman-teman. Wah, gimana? Menurut informasi yang beredar, Masjid Raya Zayed di Solo ini akan diresmikan tanggal 17 November 2022. Setelah itu, apakah langsung dibuka? Belum, sabar dulu, sabar semuanya. Setelah kemarin aku tanya-tanya sama satpam, itu belum dibuka ya teman-teman. Kabarnya akan dibuka pada Desember 2022. Untuk tanggalnya aku belum tahu ya teman-teman. Oh iya, untuk di Solo ini Masjid Raya Syekh Zayed hanya menampung total jemaah 12.000 orang teman-teman. Wah, tentunya lumayan juga ya. Tapi walaupun masih kalah sama yang di Abu Dhabi, ini cukup luas sekali ya. Oh iya teman-teman, nanti di sekitar masjid ini juga akan dibangun Islamic Center ya. Nantinya di tempat tersebut dapat menjadi pusat pendidikan dan pengajaran Islam. Wah, keren sekali ya teman-teman.
Selain Islamic Center, di sebelah barat masjid ini juga lagi ada pembangunan proyek rel layang ya teman-teman. Wah, keren sekali ya. Wah, nanti bakalnya keren nih. Masjid yang semegah ini ada hiasan rel layang ya. Wah, mantap. Tuh, di situ nanti bakal ada rel layangnya ya teman-teman. Wah, tentunya ini nanti bakal menjadi daya tarik wisatawan. Saya berharap semua wisatawan nggak hanya berfoto-foto ria saja ya di sini, cuma tetap melaksanakan ibadah ya teman-teman. Mampir sholat bukan mampir foto saja. Hehehe. Mungkin cukup segini saja ya review kita kali ini. Kita berharap semoga masjid ini dapat menyatukan kita semua. Nantikan video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.